lagi. Kemana kita cari keladi janda itu? Janda apa? Janda bolong-bolong itu. Jadi kita kesini mau cari keladi? Iya. Sudahlah, tanya aja nanti sama-sama orang-orang yang ada di sini. Ayolah. Ah, cantik bunga aku nampaknya dah. Keladi-keladi. Bang, tolong tanya bang. Tanya apa bang? Di mana ada jual janda bang? Janda? Iya. Janda banyak sini bang. Janda yang bolong-bolong tu bang. Janda ni memang bolong-bolong. Bukan dah maksudnya tu keladi janda bolong bang. Keladi janda bolong. Ada di janda bolong? Ada banyak tapi sana jauh bang. Bisa hantarkan kami bang? Aku tak bawa Honda pula bang. Aduh. Jadi janda ni? Jalan kaki aja lah bang. Biar kami ke Honda. Capek itu mau 30 km dari sini. Ya, hitung-hitung amal. Jadi kayak gini aja lah bang. Pakai uang aja lah bang. Sekilo nanti kasih 10.000. Gimana bang? Jadi 30 aku meter. Aku jalan kaki nanti bang. 30 meter nggak sampai sekilo bang. Gimana? 30 kilo maksudnya bang. Nah, kayak gitu baru nanti gabung. Abang dari mana bang? Dari Medan. Dari Medan. Aku terbawa pas batal. Apa dah? Kami ni pandai juga bahasa Melayu bang. Tak tu bang. Awak pun dah. Orang hantu kami bang. Ha? Mana kami? Aku macam mana? Jemput lah. Jemput lah. Jemput lah. Jemput lah. Aku tak nak. Ha, aku janda tu sano. Ha, aku dah jemput kami tunggu depan tu. Ha, jelah. Jemput. Jemput tu bang eh. Dah bayar ni bang. Dah bayar. Bang. Bang. Bila ni cari keladi apa? Keladi apa tadi? Keladi janda bolong. Tu ah. Ya, ni yang cari ah. Pula cari keladi. Keladi apa tadi? Janda bolong. Ada nama. Janda apa? Janda bolong. Janda bolong. Janda janda. Di sana viral sekali tu, bang. Ini dah macam keladi nah. Ini keladi juga, bang. Ini namanya keladi cabe. Ini keladi apa tu bang? Apa mi tu budak mana? Bang? Ini bukan keladi. Apa lah tu? Ini bunga. Ah, bunga. Keladi bunga je tu. Jadi keladi ni dah ada. Cuma ini yang ada bang? Ini... Keladi apa namanya bang? Keladi buaya darat. Bunga ini kita bisa makan ya. Itu pun makan bang? Itu pedas. Aku pula pedas segar. Kalau mereka nak ni bisa ni. Ya, aku beri mereka 5,000 lah keladi buaya darat nama dia. Mahal kali. Ini habis ni makan ulat-ulat ni. Ini bukan kena makan ulat. Kena makan buaya. Makan tikus. Yang ini sama keladi keladi buaya darat. Kalau yang kota. Sini yang kota. Pilih. Bos juga ni kau ni. Iya. Nah, ini keladi apa pula ni, Mama? Kami mau cari. Kalau ini. Kalau ini apa pun nama keladi lupa. Ini keladi lidi ini bang. Bukan keladi lidi. Ini kecil sekali batangnya. Ini namanya keladi perawan tua. Perawan tua. Ini kan cantik nampak ni. Perawan muda mana bang? Perawan muda saya borong semua. Ini dia perawan muda. Ini bukan. Ini udah kayak koyak punya. Itu tak perawan lagi. Sebetulnya mereka nak cari apa? Janda bolong. Ya, ini nama sebenarnya janda bolong tapi belum aku buat bolong-bolong. Eh, ke mana lah ini? Janda garis tu.
Saya yang cari yang viral-viral aja, Bang. Yang enggak viral enggak saya cari. Mungkin nak yang viral? Iya. Ada satu keladi yang viral. Mana? Semalam tu. Ah, orang tu mencari keladi kat aku, keladi yang viral tu. Aku jual kat dia 1 juta je. Kalau bagus saya ambil. Nama dia keladi birah. Mana dia? Mungkin tak nak? Call ni juga. Aku nak juga. Betul lah, kalau nak mereka langsung ambil sekali. Ya, boleh juga. Susah mereka buat kebengak dengan aku. Ya. Aku dah tua. Tu, uang ada. Dah lah, kalau mereka betul nak menengok, keladi birah semua kita tengok. Baiklah, Bang. Ha, tapi betul mereka beli. Iya. Keladi ni sebenarnya mantap juga kalau mereka nak beli. Tapi mereka tendak. Sini sebenarnya viral ni. Aku ni, yang aku jual ni semua yang viral-viral aja. Mereka pula tak nak beli. Lada tu sebenarnya tak viral. Ini viral ni, bukan lada ni dah. Ha, apalah. Ini, keladi. Tapi kalau mereka nak tengok yang keladi birah tu boleh juga. Tu memang betul-betul viral tu. Iyalah, Bang. Mereka nak buat tandam atau apa? Buat hias. Buat hias tu buat tandam lah. Ya, dia tu juga lah. Ini bodoh ni. Ini tanam dia beda lah. Dah lah, mula. Mula kita tengok. Pasal anda nak ni? Tak payah tengok. Dekat-dekat kat situ aje. Dekat-dekat mana lang you? Ah, ini dia dah yang namanya keladi birah tu. Ini keladi birah. Jangan pegang, jangan pegang. Ini namanya keladi birah. Belakang mat. Eh, lawan dia pegang, dia pegang. Kalau aku pegang tak apa-apa. Dia patung itu dah. Keladi ni dia miang, tak boleh seorang pegang. Ini keladi sayur tu lah. Bukan. Tak ada sayur juga. Ini keladi sayur. Ini namanya keladi birah. Keladi birah ni tak boleh pegang. Ya. Keladi ni miang. Keladinya kalau orang jantan yang megang, kalau dia miang, ini jayung betina. Ayuh, semua jantan. Ini betul-betul ni namanya keladi birah. Cuba dia agak birah sikit. Ini namanya. Ini kan birah ni. Birah. Tok batang dia besar. Batang dia keladi tu memang yang batang-batang besar-besar tu. Besar. Batang keladi besar macam ni. Ni pasal dia boleh pegang. Kalau dia tak boleh pegang. Nak miang. Tadi kau pegang. Tadi kau pegang. Eh, kau tak aku. Cuma rawat kau boleh. Ini namanya keladi birah. Keladi birah ni. Kalau orang jantan megang, bumbu berina dia langsung miang. Ha, jadi inilah nama keladi birah. Jadi macam mana? Nak beli tak? Ini cantik ni ke nak buat mikro buat bonsai cantik ni? Macam apa? Macam mana kami nak beli? Ha. Kami tak boleh pegang kami miang. Ha. Macam mana kami nak balik? Dia kalau nak beli dah boleh pegang. Oh, saya nak beli tu. Banyak labu 5 juta je bayar. Mahal lah tu. Jadilah. Inilah nama keladi birah. Keladi birah ni payah mencari. Ini tak keladi yang birah ni, Bang. Abang yang birah. Dah. Yang baru ni. Baliklah, baliklah. Bodoh. Bangang, jalang. Gadal, miang. Bodoh.